Buah kelapa yang memiliki nama latin kokos sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, bahkan di dunia. Karena pohon kelapa dikenal sebagai tanaman yang seluruh bagiannya memiliki manfaat. Mulai dari daun, batang, akar, hingga buahnya. Bukan hanya klaim, manfaat air kelapa ternyata telah terbukti dalam beberapa penelitian. Air kelapa memiliki rasa manis dan bisa menghidrasi tubuh secara alami. Dilansir dari Healthline, rata-rata air kelapa mengandung 94% air dan sangat sedikit lemak. Beberapa kandungan dalam air kelapa antara lain karbohidrat, kalsium, magnesium, fosfor, kalium, dan gula. Berikut ini beberapa manfaat air kelapa bagi kesehatan tubuh. Manfaat yang pertama, air kelapa mengandung antioksidan. Radikal bebas dalam sel tubuh akan meningkat sebagai respons dari stres. Saat terlalu banyak radikal bebas, tubuh akan mengalami stres oksidatif. Stres jenis ini dapat merusak sel-sel tubuh dan meningkatkan risiko penyakit. Berdasarkan penelitian pada hewan, air kelapa terbukti mengandung antioksidan yang dapat membantu memodifikasi radikal bebas sehingga tidak membahayakan. Salah satu studi pada tahun 2012 menunjukkan bahwa tikus resisten insulin yang diobati dengan air kelapa, aktivitas radikal bebasnya menurun. Begitu pula dengan tekanan darah, trigliserida dan kadar insulin yang turut menurun. Sementara studi pada tahun 2016 menemukan bahwa antioksidan tinggi pada air kelapa membantu mengurangi kolesterol tikus. Manfaat yang kedua, air kelapa mencegah batu ginjal. Batu ginjal adalah keberadaan endapan kecil dan keras mirip batu di dalam ginjal dan terasa sakit saat buang air kecil. Penyakit ini bisa dicegah dengan banyak mengkonsumsi air putih. Bukan hanya itu, air kelapa juga terbukti membantu mencegah batu ginjal. Hal ini tertuang dalam studi pada tahun 2018 terhadap peserta tanpa batu ginjal. Manfaat yang ketiga, air kelapa menurunkan gula darah. Air kelapa ternyata dapat membantu menurunkan kadar gula dalam darah. Menurut Medical News Today, manfaat tersebut hanya bisa didapat apabila mengkonsumsi air kelapa asli tanpa pemanis tambahan. Dalam studi 2015 yang melibatkan tikus diabetes, peneliti menemukan bahwa air kelapa memicu peningkatan kontrol gula darah dan pengurangan kadar gula darah secara keseluruhan. Sebuah studi lain pada tahun 2021 membuktikan hal serupa, yakni air kelapa membantu mengurangi glukosa darah pada tikus. Hasilnya, air kelapa membantu menghilangkan lebih banyak sitrat, kalium, dan klorida saat buang air kecil. Zat-zat ini berpotensi membentuk kristal dalam ginjal. Manfaat yang keempat, air kelapa menjaga kesehatan jantung. Manfaat air kelapa juga dirasakan oleh jantung. Menurut American Heart Association, kalium dalam air kelapa terbukti membantu mengurangi tekanan darah tinggi. Adapun tekanan darah tinggi dapat membuat jantung bekerja lebih keras dan berisiko terkena komplikasi penyakit jantung. Tak hanya itu, dalam penelitian yang terbit pada tahun 2014 menemukan bahwa air kelapa membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Manfaat yang kelima, air kelapa mampu mempercantik kulit. Minum air kelapa akan membantu menghidrasi kulit. Tak hanya itu, menurut studi pada tahun 2015, air kelapa juga membantu mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas sangat merusak sel-sel tubuh, termasuk kulit. Bahkan, paparan radikal bebas dalam jangka panjang akan menyebabkan perubahan warna kulit, kulit kusam, jerawat, garis halus, dan keriput. Untuk itu, mengkonsumsi air kelapa akan membantu mencegah tanda-tanda penuaan dan masalah kulit lain. Adapun menurut studi pada tahun 2017, para peneliti menunjukkan bahwa air kelapa memiliki efek antimikroba dan membantu mengobati jerawat. Itulah beberapa manfaat air kelapa. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi Anda dan selamat mencoba. Mudah-mudahan penyakit yang kebetulan Anda derita segera dihilangkan oleh Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.